alat berat, mini, compact, dan multifungsi. Carry Deck Crane. Carry Deck Crane adalah mobile crane yang mini, compact, dan multifungsi. Alat berat ini dibutuhkan untuk mengangkat material dengan derek sederhana dan ringkas. Karena alat berat ini berukuran kecil, derek ini sangat ideal untuk beroperasi di ruang sempit atau di sekitar daerah terbatas. Crane jenis ini dapat mengangkat material berkapasitas hingga 18 ton dengan lengan panjang yang memiliki jangkauan maksimum sekitar 20 meter. Log Handler. Log Handler pada dasarnya adalah alat berat dengan bodi berupa traktor, loader, maupun telehandler kecil. Attachment-nya yang merupakan grapple seperti capit besar, berfungsi menghandle dan menata kayu hasil tebangan, serta menyusun atau memindahkannya ke lokasi tertentu. Biasanya log handler beroperasi di sektor kehutanan karena berfungsi menghandle dan menata kayu hasil tebangan. Forklift. Forklift banyak ditemukan di pabrik-pabrik industri maupun proyek konstruksi. Bagian depannya yang khas seperti garpu yang bisa dinaikkan dan diturunkan berguna untuk mengangkat material berat, memindahkan dan menyusunnya di tempat yang dikehendaki. Road Roller Compactor. Road Roller Compactor adalah mesin penggilas dengan ciri khas memiliki drum besi besar yang berat dan dapat berputar. Alat berat jenis ini memiliki berbagai ukuran, dari yang mini dan compact hingga yang besar. Mesin ini biasa digunakan untuk memadatkan permukaan tanah, batu kerikil, beton, atau aspal dalam konstruksi jalan raya. Telehandler. Telehandler atau telescopic handler merupakan alat berat pengangkat material yang sangat kompak dan multifungsi. Dengan attachment yang dapat diganti-ganti dan dengan fungsi lengan yang dapat dipanjangkan sesuai kebutuhan, membuat alat ini ideal dipakai untuk pengangkatan serupa fungsi crane dengan kebutuhan apapun. Skid steer loader atau compact track loader. Alat yang berukuran mini dan compact ini memang sangat sering dipakai pada proyek konstruksi perkotaan yang sempit dan terbatas atau pada skala menengah. Meskipun begitu, mesin ini sangat multifungsi dan bermanfaat karena hanya dengan satu mesin bisa dipasangkan banyak attachment untuk macam-macam kebutuhan kerja. Mini excavator. Mini excavator adalah excavator berukuran kecil dan compact yang bentuk, fungsi maupun kegunaannya secara umum sama saja dengan excavator standar. Biasanya terdiri dari 3 bagian, yakni boom atau bahu, arm atau lengan, dan bucket untuk menggali dan mengeruk. Dalam pengoperasiannya, alat berat ini digunakan untuk pekerjaan skala menengah di perkotaan atau perumahan. Traktor. Traktor adalah alat berat yang dirancang khusus untuk menghasilkan tenaga dengan traksi tinggi dan berat.
kontraktor biasanya mengerjakan tugas-tugas pertanian dan perkebunan umum seperti pengolahan tanah, membajak sawah, memanen, memotong, menanam, dan lain-lain sebagainya tergantung dari alat bantu yang digunakan. Risk taker. Risk taker adalah alat berat pengangkat dan pemindah kontainer kargo yang paling kompak dan fleksibel, serta dioperasikan pada terminal pelabuhan kecil maupun sedang. Risk taker dapat mengangkut kontainer dalam jarak dekat dengan cepat dan juga dapat menyusunnya pada berbagai posisi. Backhoe. Backhoe adalah alat berat mini, kompak, dan sangat multifungsi. Loader bucket adalah default attachment yang umum ditemui dan dipakai pada bagian depan backhoe yang berfungsi untuk mengeruk, mengangkat, dan memindahkan material. Sementara di bagian belakang terdapat digger bucket standar yang terpasang pada lengan panjang seperti eskavator dengan fungsi untuk menggali dan mengeruk material. Wheel loader. Alat berat ini banyak digunakan dalam proyek konstruksi atau pertambangan. Alat ini umumnya digunakan untuk memindahkan material ke dalam truk atau ke tempat lainnya dalam jarak dekat. Wheel loader juga memiliki jenis dengan ukuran mini dan kompak yang biasanya dipakai pada proyek skala menengah atau rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil.